Nah, ini dia tempatnya Mitra Katulistiwa. Buka setiap hari ya. Yuk. Ayo, ini ada toko tanamannya. Oke. Oke. Ini harga tiketnya Rp15.000 per orang. Bayar di depan. Udah nggak sabaran tuh lihat ya. Sepi nggak? Tuh lihat, sepi banget kan? Nggak ada orang. Tuh. Nggak ada orang. Coba kita puter-puter dulu yuk, sebelum kita berenang yuk. Yuk. Kolam renangnya itu sendiri terdiri dari 1, 2, dan 3 kolam. Nah, ini kolam renang yang rendah. Kemudian itu kolam renang yang ini enggak dalam juga ya, Bang? Enggak dalam. Itu yang dalam. Iya, itu yang dalam. Buat ibu. Nah, ini untuk naiknya itu dari sana. Ini ada seluncuran yang ini juga. Oke. Oh, di sana ada itu yang dalam. Nah, ini kolamnya. Dalam. Ya, ini yang dalam. Mama bisa. Nah, itu kamar ruang gantinya. Mandi. Nah, tangga naiknya. Jadi kalau mau ke atas itu lewat. Lewat mana ya? Oh, lewat sini. Oh, lewat sini nih kalau mau ke atas. Berenang ke itu turun ke seluncurannya. Nah, ini untuk ruang itu ada ruang berenangnya terus nanti naik ke sini nih kalau yang mau. Oke, ruang gantinya itu ada. Ini khusus untuk ruang ganti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk WC-nya kita cari ya, di mana WC-nya? Di mana WC-nya ya? Ini locker. Locker. Oke, ini tempat santai-santainya. Luar aja dulu. Nah, ini kamar mandinya, WC-nya di sini ya. Kita lihat ya WC-nya. Oh, sini ada shower-nya juga. Itu dia WC-nya. WC-nya dan ini untuk meluncurnya. Oke, yuk. Yuk. Tan. Di ruang gantinya. Yo, let's go. Let's go. Harga tiket masuk Mitra Katulistiwa ini bervariasi ya. Untuk hari Senin hingga hari Jumat harganya Rp15.000 per orang. Di hari Sabtu harganya menjadi Rp20.000 dan di hari Minggu menjadi Rp25.000 per orang. Jam bukanya itu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Dan sangat disarankan ya, kalau pengen sepi itu datang aja di hari kerja, seperti hari Senin hingga Jumat kayak gini nih. Ini sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan kalau teman-teman yang mungkin nggak bawa makan minum, tenang aja, di sini ada kantin. Untuk toiletnya sendiri ada di bagian depan dan di belakang. Kalau untuk kamar bilas dan untuk kamar gantinya, itu termasuk banyak ya. Untuk kolam renangnya, yang tadi ada 3, 2 kolam.
kolam renang untuk anak kecil dan satu untuk kolam renang dewasa karena lumayan dalam ya. Tapi sayangnya airnya itu agak berlumut nih untuk kolam anak kecilnya. Kita bisa lihat dari warna airnya yang berbeda. Selain itu memang keramiknya di kolam renang ini juga warnanya hijau. Nah, itu menjadi informasi yang semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen berkunjung ke sini. Lewat sini, lewat sini. Gimana? Hampir 3 jam. Hampir 3 jam loh ya. Kita tadi udah main di air. Selimut hilang. Selimut sudah hilang saking lamanya, terus habis lama mandi, Kalita terus kita tadi jemur. Bisa berenang. Iya. Tadi kita tadi keluar mandi. Iya. Iya, terus kita mau ke supermarket dulu, mau lanjut belanja dan ini kita nanti ke sini lagi ya. Burung. Oke. Di situ juga ada kambingnya ya. Mari Pak.